Assalamualaikum sahabat Aisyah Sehat. Kali ini Aisyah Sehat akan bikin resep meningkatkan stamina ya, biar daya tahan tubuh kita tambah kuat untuk melawan virus dan melawan perubahan cuaca juga ya. Apa bahannya ini? Cuman jahe 1 jempol, kunyit juga 1 kelingking, kayu manis, secang kira-kira 5 atau berapa, 5 sampai 7 lembar ya. Ini kecil-kecil makanya agak banyak, enggak tahu lembarannya berapa. Terus nih, secangnya kita taruh sini karena kita mau rebus nanti ya. Secang, kayu manis, kunyitnya kita iris-iris dulu ya. Nih, kunyitnya 1 kelingking aja ya. Kunyit jahe selalu ada di setiap seduhan. Jadinya wajib ada di kotak obat kita. Ya, ada jahe. Jahe ini mengandung kalium dan kalsium juga ya. Kalau kalsium untuk kesehatan tulang dan gigi. Kalau kalium itu untuk menjaga otot kita agar tetap kuat. Jadi, banyaknya manfaat jahe kan, selain menghangatkan badan juga, ya kan? Jahenya kita taruh sini juga ya. Lalu bahan berikutnya apa? Bahan berikutnya nih, ada 3 kapulaga ya. Ada 3 biji ini namanya lada hitam ya. Terus ketumbarnya ini 1 sendok teh. Nah, kita tuang sini ya. Yuk kita rebus yuk. Kita nyalakan kompor, airnya kita tuang 400 ml. Lalu ini semua bahan tadi kita masukkan ya. Masukkan. Nanti kalau udah jangan sampai bluk-bluk berubah warna, kita matikan kompornya. Nih, udah berubah warna ya, enggak usah sampai mendidih. Kira-kira 2 menit aja, apinya kecil, kita matikan ya. Cantiknya warnanya udah hangat loh, baru kita kasih madu. Kalau nggak punya madu, tapi untuk stamina sih kalau menurutku lebih baik pakai madu ya. Tapi kalau nggak ada madu, bolehlah kita tambahin dengan nih, dengan yang namanya gula merah, gula aren, gula palem, gula kong, maple syrup atau apalah, pokoknya yang sehat-sehat pemanisnya ya. Jangan sampai bahannya sehat dikasih gula pasir. Ini cantiknya minuman untuk menjaga stamina. Nah, biar lebih cantik cara minumnya, ayo kita saring yuk. Kita saring biar langsung seluruh minumnya. Oke, ini loh sudah kita saring, tinggal seluruh minum selagi hangat ya. Diminum, kalau aku sih minum rimpangan itu paling enak itu pas mau tidur, bangun tidur itu enak kali di badan. Jangan lupa resep menjaga stamina nya di share ya, bunda-bunda cantik. Buatkan untuk suami dan anak juga. Di share, channelnya di subscribe.